فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. نبي نوح عليه الصلاة والسلام dianggap bapak manusia kedua karena manusia seluruhnya termasuk kita yang hadir di sini adalah semuanya keturunan putra-putra Nuh alaihi salatu wassalam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang ada dalam kapal tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang luar biasa kepada anak turunannya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan generasi baik kepada Syam, Ham ataupun Yafis, dan ketika itu mereka berada di atas tauhid. Tetapi kemudian setelah keturunan Nuh alaihi salatu wassalam semakin banyak dan waktu pun semakin berjalan, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu kaum dari keturunan Iram yang sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam, di mana kaum ini Allah tidak pernah ciptakan sebelumnya. Bagaimana kekuatannya, kehebatannya, belum pernah Allah ciptakan kecuali kaum ini saja. Dan itu tadi dikutip oleh imam kita dalam salat subuh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melakukan ataupun berbuat sesuatu kepada kaum Ad, di mana Ad adalah keturunan Iram, dan kaum ini lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah Allah ciptakan seperti kaum ini kepada manusia baik sebelum atau sesudahnya. Luar biasa Allah berikan kekuatan kepada mereka. Di antara kekuatan mereka yang ditunjukkan dalam Al-Quran adalah mereka mampu membuat rumah-rumah di atas gunung. Gunung batu itu digali oleh mereka, diukir, dilubangi, jadi rumah. Sebenarnya tidak ada faedahnya, tetapi mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka yang belum ada sebelumnya. Dari situlah mereka sombong dan mereka menyembah berhala. Lah kaum Ad ini diutus kepada mereka seorang rasul namanya Hud, dan Hud itu nabi pertama dari nabi-nabi Arab, karena seluruh nabi selain Arab itu banyak, tapi nabi-nabi Arab cuma 4 saja. Dimulai daripada Hud, kemudian setelah Hud nanti kita kisahkan kisah Nabi Saleh, kemudian setelah Saleh kita kisahkan Shu'aib, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut nabi-nabi Arab, selainnya bukan Arab. Kebanyakan mereka nabi itu dari Bani Israel, keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Tetapi nabi-nabi Arab ini hanya 4 ini saja, karena mereka diutus di Arab. Dan kaum Ad itu letaknya di antara Oman dan Hadral Maut. Itu disebut Ad. Di situ ada kaum Ad dulu, kaum Iram. Itulah disebut Arab pertama. Tapi Arab ini telah musnah. Yang ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Baru kemudian dari Samud ini banyaklah kemudian kabilah-kabilah Arab
sampai kepada masa Ismail, ada satu kabilah namanya Jurhum. Ismail menikah dengan kabilah Jurhum dari keturunan Thamud. Kemudian dari Jurhum ini beranak pinak, berkabilah-kabilah sampai ke bawah, sampai akhirnya lahirlah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka pada subuh ini kita akan kisahkan sedikit tentang kisah Nabi Hud. Bagaimana kisahnya? Hud kalau dilihat daripada nasab kepada Nuh, dia adalah cucu Nuh yang keempat. Jadi Nuh punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, lah Hud ini yang keempat dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya dia generasi keempat dari Nuh. Dan subhanallah, sebenarnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nuh dan pengikutnya yang sedikit itu, kemudian beranak pinak setelahnya generasi kedua, ketiga, mereka masih mentauhidkan Allah karena mereka masih mendapatkan cerita bapak-bapak mereka bagaimana Allah mengirim azab kepada kaum Nuh. Tapi syaitan ini sekali lagi cerdas, ikhwan. Dia menggoda Bani Adam itu khutuat, selangkah demi selangkah. Akhirnya kemudian ketika generasi berlalu sampai tiga generasi, mulailah syaitan kembali menguasai kaumnya Nuh setelahnya, kaumnya anak-anaknya Nuh alaihi salatu wassalam, sampai kepada kaum yang disebut dengan Ad. Disilah kemudian mereka kembali menyembah berhala, menyembah patung, tidak lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, seperti disebutkan dalam surah Ash-Shu'ara ayat yang ke-123 dan 127, dari 123 sampai 127, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabat adun al-mursalin, telah mendustakan kaum Ad terhadap para rasul. Coba perhatikan nas Al-Quran di sini. Rasul yang diutus kepada kaum Ad itu cuma satu, Hud namanya. Tapi bahasa Al-Quran menggunakan kalimat jamak, telah mendustakan kaum Ad para rasul. Pada rasulnya cuma satu. Kenapa jadi para rasul di sini? Kan tidak banyak rasul yang dikirim kepada kaum Ad, hanya satu saja kaum Hud. Bahasa Al-Quran ketika mengatakan bahwa kaum Ad telah mendustakan para rasul, karena siapapun di antara manusia yang mendustakan satu utusan Allah, berarti dia telah mendustakan seluruh utusan Allah. Sama dengan bahasa, siapa yang mendustakan satu ayat dalam Al-Quran, berarti sama dengan mendustakan seluruh Al-Quran. Itulah bahasa Quran seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, idh qala lahum akhuhum, ketika Nabi mereka Hud berkata kepada kaumnya Ad, ala tattaqun, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, saya ini hanya sekedar utusan Allah yang menyampaikan amanah Allah, itu saja. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah dan taati perintahku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, in ajriya illa ala rabbil alamin, saya tidak minta upah kepada kalian, karena saya hanya meminta upah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi, ikhwan, mereka mendakwahkan dakwah tauhid, termasuk Hud alaihi salatu wassalam. Tapi lihat jawabannya, jawaban kaum Hud yang disebutkan dalam surah Hud itu sendiri, sampai diabadikan namanya, ya, seperti Nuh dijadikan nama surat, Hud juga dijadikan nama surat dalam Al-Quran, karena dia nabi pertama dari nabi-nabi Arab. Masalahnya kalau Nuh
disebutkan nama surat karena dia rasul pertama, supaya orang tahu kenapa Nuh dijadikan nama surat sementara banyak rasul dan nabi tidak dijadikan nama surat. Karena Nuh itu rasul pertama, sebagaimana Hud adalah nabi pertama dari nabi-nabi Arab. Masyurul muslimin, mereka mengatakan dalam surah Hud, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin. Lihat, mereka mengatakan, wahai Hud, apa yang kau datangkan kepada kami ini, kami tidak melihat ada bukti bahwa engkau seorang rasul, seorang nabi. Bahkan kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara ucapan, dan kami tidak akan beriman selamanya. Nih penyimpangannya di sini. Pertama, tidak percaya dengan utusan Allah. Yang kedua, tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak mau beriman kepada apapun yang dibawa seorang rasul kepada mereka. Inad, ikhwan, takabur, sombong. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengatakan, inna kula illa tarak, inna kula illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Sesungguhnya yang kami katakan, wahai Hud, kecuali engkau akan mengalami kesialan dari ucapanmu yang datang dari Tuhan-Tuhan kami. Yakin dia dengan Tuhannya itu, sangat yakin. Kalau engkau terus menyuruh kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, hati-hati ucapanmu, kau akan kewalat, bahasanya seperti itu. Tuhan-Tuhan kami bisa membuat engkau celaka. Rupanya pemahaman tatoyur itu sudah ada sejak zaman Hud sampai hari ini. Ya kan? Pemahaman tatoyur artinya menganggap sial atau menganggap sesuatu itu mendatangkan manfaat karena sebuah benda. Mereka menganggap seperti itu. Di zaman Nabi SAW tatoyur ada. Jadi orang-orang jahiliyah itu, kalau mereka dagang, kalau enggak ke arah Yaman kemana? Ke Syam. Rihlatas sita'i wassaif. Ke Yaman dan ke Syam. Jadi kalau mereka hendak menuju Syam, maka mereka akan mengambil burung merpati, kemudian diterbangkan. Kalau terbangnya ke arah yang hendak dituju untuk berniaga, berangkat dia. Kenapa? Karena dianggap bahwa burung itu membawa keberuntungan. Tapi kalau dia berangkat ke Yaman, tahu-tahu terbangnya malah ke Syam, gak jadi itu. Kenapa? Ini tidak hoki ini. Di zaman Rasul, di zaman jahiliyah pakai burung. Tapi di zaman sekarang berkembang. Bukan pakai burung saja ya, pakai ikan lohan, pakai burung perkutut, ya kan? Pakai burung beo tengah malam, burung hantu, macam-macam burung. Nah ini kan masalah, ikhwan. Bukan hanya burung, bukan hanya ikannya, sampai ke angka ada yang sial. Angka berapa tuh? Angka 13. Angka sial katanya. Coba bayangkan, angka disial-sialkan. Angka kan gak salah, ikhwan. Dan kalau tidak ada 13-nya kan gak lengkap angka itu. Mana pula kan gitu. Lah ikhwah finin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini berkembang, tatoyur itu memang berkembang seperti itu sampai hari ini. Ada yang tatoyur dengan suara, ada yang tatoyur dengan mimpi, ada yang tatoyur dengan yang didengar, ada yang tatoyur dengan benda. Kan begitu sekarang ini. Tatoyur banyak. Sampai ada orang zaman dulu tuh ya, kalau tangan kiri kesemutan, mau dapat apa tuh katanya? Mau dapat duit ya. Kalau tangan kanan yang kesemutan, dikejar debt collector katanya. Jadi sampai seperti itu ya. Subhanallah. Dulu tidak boleh anak gadis katanya kalau makan di depan pintu nanti gak laku gitu kan. Macam-macam tatoyurnya.
Ada orang melahirkan, kemudian ari-arinya harus dikubur, kemudian dikasih lampu, kemudian dikasih payung takut kehujanan. Kalau asal buang, itu katanya akan gentayangan, ganggu adeknya. Coba, adeknya pula deh, hari-hari disebut adeknya kan, di mana akalnya? Lah ini di zaman Nabi Hud alaihi salatu wassalam, itulah akidah mereka, menganggap bahwa patung itu membawa sial. Hati-hati kamu ya, bahasa kita, jangan coba-coba mencela Tuhan kami, nanti Tuhan kami akan menimpakan keburukan kepada anda. Tetapi apa jawaban Nabi Hud? Qala inni ushidullaha, saya bersaksi kepada Allah. Washhadu, dan saksikan oleh kalian. Anni bari'un mimma tusyrikun, saya berlepas diri dari apapun yang kalian sekutukan. Dan inilah makna Islam. Bagian makna Islam itu apa? Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Orang itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Bukan hanya kesyirikannya saja, pelakunya pun antum harus jauhi. Pemanya antum punya tetangga, dukun. Jelas lah kan? Selain dukun bayi ya jelas pakai jinnya. Jangankan dukun-dukun, tukang urut itu kadang-kadang begitu. Sebelum ngurut apa yang dibaca? Ya kan? Bentar ustaz doa dulu katanya. Tapi enggak mau dibunyiin doanya. Was-was, was-was, was-was gitu. Ah sudah, diurut. Sampai saya pernah punya pengalaman, ada tamu dari Singapura. Kemudian enggak salah Abu Syifa nih yang undang tukang urutnya nih. Jadi ceritalah ini kawan-kawan tamu ini. Katanya kalau ingin hilang pegal-pegalnya, saya bisa pindahkan penyakit abang ke ayam katanya. Lailah. Adalah yang kayak gini. Ini kan sampai tukang urut loh, sampai seperti itu. Dia bukan dukun, tukang urut. Lah makanya di sini ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Nabi Hud alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita makna Islam. Bagian mana Islam adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itu harus tinggalkan. Dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah tauhid itu adalah dakwah yang utama dan pertama, karena itulah misi para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tapi apa yang terjadi dengan kaum Ad ini? Kaum Ad itu terus menentang, menentang, menentang. Akhirnya waktu apa yang Hud alaihi salatu wasalam katakan kepada mereka, bahwa kalau mereka tidak beriman, maka tunggu azab Allah akan sampai kepada kalian. Tapi mereka tidak percaya. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala memukodimahi, memulai azabnya dengan apa? Dengan cara paceklik 3 tahun. Sementara kaum Ad itu penghasilan mereka dari pertanian. Coba bayangkan kalau seandainya orang di pinggir laut nelayan gitu kan. Kan enggak mungkin ada cerita laut surut. Ada laut surut sampai ke tanah? Nah ada kan itu. Artinya kalau yang di pinggir laut itu paling mungkin musibahnya ombak atau yang lain gitu kan. Lah kalau petani, air. Kalau petani itu. Makanya ikhwah fillah muliakan Allah Azza wa Jal, ketika kemudian sebuah pertanian tidak dialiri air, pasti masalah. Apalagi 3 tahun. Bayangkan saya, kita gak hujan 3 bulan saja susah. 3 tahun gak hujan, ya kering kelontang lah. Akhirnya sudah mulai kelaparan, binatang pada mati, mereka sendiri sudah sebagian mereka mati gitu. Maka mereka, sementara Hud ini sudah meninggalkan kaum Ad karena tidak mau lagi berdakwah kepada mereka, safar Hud ini kemana? Ke Mekah ya, karena dia di Hadrul Maut. Ad itu antara Hadrul Maut dan Oman, dan sekarang satu-satunya jalur yang paling aman di Yaman itu lewat Oman. Karena Son'a sudah dikuasai orang-orang Houthi, orang-orang Syiah.
Jadi kalau orang ke Yaman lewat jalur Oman. Makanya orang-orang Hadrul Maut dekat ke Oman. Nah disitulah kaum Ad. Lah Hud sudah pergi tuh. Ketika azab Allah mau datang, Hud pergi membawa kaumnya yang beriman kemana? Ke Mekah. Dan tinggal di Mekah. Lah setelah 3 tahun paceklik, mereka akhirnya kelaparan. Maka 7 orang yang dianggap paling baik dari kaumnya ini berusaha untuk datang ke Mekah. Karena di Mekah itu bagi mereka ada berhala-berhala yang sangat mulia, lebih mulia dibandingkan berhala yang mereka sembah di Yaman. Jadi ada kelasnya juga berhala itu. Ada kelas 1, kelas 2 gitu kan. Perangkat mereka sampai di Mekah, kemudian mereka meminta kepada patung-patung yang ada di sana supaya dihilangkan. Ini sudah dimatikan masih juga ya. Suara apa ini? Jadi supaya dihilangkan musibah yang ditimpakan kepada mereka ketika mereka meminta kepada berhala-berhala mereka. Disinilah ada suara dari langit, seolah-olah suara itu mengijabah doa mereka. Suara itu mengatakan, apa yang kalian kehendaki? Maka mereka mengatakan, kami ingin hujan. Kemudian ditawarkan, baik kami akan kirim awan yang berbagai macam warna. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna merah. Mau yang mana kalian? Maka mereka mengatakan, kami ingin awan yang berwarna hitam. Alasannya, kalau awan berwarna hitam itu lebih banyak kandungan hujannya. Dari sini menunjukkan apa? Allah itu memberikan istidraj dulu, keinginannya dipenuhi dulu. Makanya orang kafir itu, kalau ada orang mengatakan, enak kali orang kafir itu hidupnya senang, gak pernah ditimpa musibah gitu kan. Kita ini sudah beriman, musibah banyak ya. Salahnya di mana ini? Padahal Allah mengatakan, wa kana haqqan alaina nasral mu'minin, adalah kewajiban Allah menolong orang-orang yang beriman. Rasanya enggak ditolong-tolong saya ini, padahal sudah beriman. Innallaha yudhafiu 'anil ladzina amanu, Allah akan menjaga orang-orang yang beriman. Bahkan Allah mengatakan, man 'amila amalan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka kami akan cukupkan kehidupannya di dunia dan kehidupannya di akhirat. Ustaz, kami ini sudah beriman, agama kami Islam, tapi enggak pernah dicukup-cukupkan tuh hidupnya. Orang kafir kok enak kali hidupnya? Antum harus paham istilah istidraj. Istidraj itu Allah sengaja membiarkan orang itu di atas kenikmatan sampai kepada waktunya Allah akan azab orang itu. Itu nama istidraj. Begitu juga dukun. Kalau jadi dukun meramal kok benar terus, itu istidraj artinya. Karena tidak semua dukun juga benar ramalannya kan. Mungkin yang benar satu, yang 99 itu dusta. Ini istidraj. Di sini ada pelajaran istidraj. Akhirnya kemudian dikirim, ya sudah kalian pergi ke Yaman, nanti awan ini akan kukirim kepada kalian. Wow, senang mereka. Senang. Sampai di Yaman, di Ad, mereka kemudian memberitahu bahwa berhala-berhalanya akan mengabulkan permintaan mereka. Datanglah awan, jalan tuh. Semua orang keluar. Coba ya kan. Semua orang keluar. Mereka tidak tahu bahwa awan hitam itu dikirim oleh Allah untuk mengazab mereka. Mereka sangka awan itu untuk membawa berkah. Keluar semuanya. Tapi ada seorang wanita tua yang paham. Ini gelagatnya beda ini. Ini bukan hujan nampaknya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul kirimkan azabnya. Rupanya awan itu membawa angin. Angin yang sangat dahsyat sekali dan pekikan yang luar biasa.
Sampai-sampai Allah mengatakan sorsor. Sorsor itu angin di dalamnya ada pekikan yang bisa memutuskan gendang telinga manusia. Jadi dikirim angin yang sangat dingin sekali, masuk ke dalam badan, kemudian telinganya hancur. Itu permulaan tuh. Kemudian setelah itu mereka diangkat oleh angin ke langit, enggak turun-turun. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Berapa hari di langit tuh? Sab'a layal, 7 hari ngapung di langit. Dan 8 hari. 7 malam, 8 hari diputer-puter sama angin di langit. Coba. Bayangkan tuh, diangkat. Tidak ada satu jiwa pun, anak-anak, orang tua, laki-laki ngapung semua ke atas. Kemudian setelah 7 malam 8 hari, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian timpakan ke bumi seperti tunggul-tunggul kurma dalam bahasa Quran. A'jazi nakhlin khawiyah. Seperti tunggul kurma. Antum kalau pohon kelapa itu ya dijatuhkan dan jatuhnya lurus, nancap di bumi itu. Ini kepala di bawah, kaki di atas. Kemudian dilesatkan dari langit dan nancap tuh kepalanya di situ. Jadi paku. Lihat ngeri ini adabnya kaum Ad ini. Dan tidak disisakan satu jiwa pun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengisyaratkan orang-orang Khawarij, apa kata Rasul? La in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kalau kudapati mereka orang-orang Khawarij, maka kumusnahkan sebagaimana Allah musnahkan kaum Ad. Tidak ada satu jiwa yang disisakan Allah. Hud, ya kan? Maka Hud kemudian selamat dari azab, kemudian diselamatkan kaumnya, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri akibat orang-orang yang kufur dan akibat orang-orang yang beriman.